Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di toko Mandala Eye Rifle. Setiap pembelian senapan di Mandala Eye Rifle pastinya kalian sudah mendapatkan senapan dengan kualitas terbaik karena sudah melewati tes akurasi, grouping, dan juga pengecekan kondisi senapan sebelum unit dikirim pastinya. Dan pastinya kalian juga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dan juga benefit lainnya seperti free packing kayu, jaminan asuransi ekspedisi dijamin aman sesuai pesanan, dan juga sudah mendapatkan surat-suratnya ada SPK, STKS, dan juga kartu garansi retur dan servis selama 3 tahun. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mandala Eye Rifle. Di sini kita akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review, tes akurasi, tips and trick, dan pastinya akan banyak banget rekomendasi menarik seputar senapan beserta aksesoris menarik lainnya. Oke, di video kali ini aku akan update stok senapan Uklik spesial cuci gudang Oktober ceria buat kalian khusus bulan ini aja ya pastinya. Mau tahu apa aja senapannya? Tonton terus videonya. Oke, langsung saja. Yang pertama ini ada senapan GE Classic Tamoji. Untuk chambernya ini model coak samping, dan untuk grendelnya ini model putar ya. Sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang model V. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp850.000 menjadi Rp750.000 saja. Lanjut, untuk yang kedua ini. Nah, untuk yang kedua ini ada senapan GE Classic Tamoji Ronin. Untuk chambernya juga sama, coak samping. Untuk grendelnya juga sama, sudah dilengkapi dengan sandaran bahu berbahan karet. Pastinya lebih nyaman pada saat digunakan. Dan untuk warnanya ini ada variasi seperti ini, bagus banget, kuning dan oranye. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.300.000 menjadi Rp1.200.000 saja. Selanjutnya ini ada senapan Innova Long Updown dengan popor model Updown seperti ini ya, untuk sandaran pipinya. Untuk sandaran bahunya berbahan karet. Untuk pengisian pelurunya juga coak samping. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp600.000 menjadi Rp510.000 saja. Untuk selanjutnya ini ada senapan Innova Longgamu Kamu seperti ini. Untuk popornya terbuat dari bahan kayu mahoni. Untuk panjang larasnya kurang lebih 65 cm berbahan baja. Untuk tabungnya ini OD22 terbuat dari bahan kuningan. Dan untuk grendelnya ini model tekan ya, seperti ini. Nah, untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp600.000 menjadi Rp510.000 saja. Untuk selanjutnya ini ada senapan Innova standar. Seperti ini. Untuk senapan ini memiliki warna coklat terang yang bagus banget seperti ini. Untuk picunya ini sudah dilengkapi dengan pelindung picu, pastinya lebih aman pada saat digunakan. Untuk grendelnya sama model tekan seperti ini. Sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang model O. Dan juga pengisian pelurunya ini model coak samping ya. Untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga Rp450.000 menjadi Rp420.000 saja. Untuk selanjutnya ini ada senapan Innova Mini seperti ini dengan warna Black Dove yang bagus banget. Untuk grendelnya sama model tekan, sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang model O. Senapan ini unik ya, karena mirip pistol. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp420.000 menjadi Rp370.000 saja. Selanjutnya ini ada senapan Jawara Predator. Seperti ini. Nah, untuk senapan ini dibilang langka ya, karena setiap kita restock itu langsung ludes. Dan senapan ini sudah diklaim dari pabrik mampu menghasilkan FPS hingga 1400.
Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp850.000 menjadi Rp750.000 saja. Oke, lanjut, ada senapan Jawara TGR Deluxe V5 seperti ini. Untuk senapan ini memiliki panjang kurang lebih 63 cm OD13. Untuk tabungnya ini berbahan aluminium model V5, memiliki OD25. Untuk chambernya ini model Tiger ya. Untuk bahannya sama aluminium. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp970.000 menjadi Rp850.000 saja. Lanjut, ini ada senapan Tiger Long True Glow kayu seperti ini. Bagus banget karena ada ukiran rusa pada bagian popor dan juga sudah dilengkapi dengan ukiran pada stang pompa dan juga grip belakang ya, pastinya tidak licin pada saat digunakan. Untuk popor dari senapan ini berbahan kayu mahoni dan untuk larasnya ini panjangnya kurang lebih 60 cm, OD8 alur 12 dan untuk tabungnya ini berbahan aluminium. Chambernya ini juga berbahan aluminium. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.110.000 menjadi Rp975.000 saja. Selanjutnya, ini ada senapan AC Deluxe Japan seperti ini. Nah, untuk senapan ini memiliki kualitas impor Jepang. Pastinya kualitasnya baik ya dan bagus. Untuk FPS-nya ini juga hampir sama dengan senapan PCP. Sudah dilengkapi dengan ukiran rusa juga pada bagian popornya dan sudah dilengkapi dengan ukiran pada bagian grip belakang dan juga stang pompanya. Pastinya tidak licin pada saat digunakan. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp2.050.000 menjadi Rp1.950.000 saja. Untuk selanjutnya ini ada senapan Fiction Pumping Gamo seperti ini. Untuk senapan ini memiliki popor model Gamo seperti ini, memiliki dua variasi warna, ada coklat dan juga hitam dove seperti ini ya. Untuk panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm berbahan baja dan memiliki alur 12. Untuk tabungnya ini berbahan kuningan OD22 dan senapan ini untuk pompanya di samping ya seperti ini. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp830.000 menjadi Rp750.000 saja. Nah, lanjut, ini ada senapan Innova Tiger dengan popor ABS seperti ini. Untuk bahan dari senapan ini ABS ya, sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang model O seperti ini. Dan untuk pengisian pelurunya ini model coak samping. Dan untuk picunya ini sudah dilengkapi dengan pelindung picu, pastinya lebih aman ya pada saat digunakan. Untuk senapan ini cukup ringan ya, karena bahannya terbuat dari ABS. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga Rp700.000 menjadi Rp625.000 saja. Kita lanjut, ada senapan Canon 737 kayu seperti ini. Nah, untuk senapan ini belum dilengkapi dengan sandaran bahu ya. Untuk visirnya ini yang depan model O, untuk yang belakang ini model V tapi bisa disetting ya. Untuk chambernya ini model box seperti ini dan untuk picunya ini sudah dilengkapi dengan pelindung picu maupun pengunci picu, pastinya lebih aman pada saat digunakan. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.300.000 menjadi Rp1.200.000 saja. Oke, lanjut, kita ada senapan Canon 802 ABS dengan popor model thumbhole lubang seperti ini ya. Untuk senapan ini terbuat dari bahan ABS dan tergolong sangat
tergolong cukup ringan ya untuk senapannya. Untuk senapan ini memiliki visir depan dan juga belakang, bisa disetting. Untuk gradelnya model tekan seperti ini. Untuk pengisian pelurunya ini model coak samping ya. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.350.000 menjadi Rp1.250.000 saja. Kita lanjut, ini ada senapan Canon 802 kayu seperti ini. Untuk senapan ini popornya terbuat dari kayu mangga, memiliki finishing warna gelap seperti ini. Sudah dilengkapi ukiran pada stang pompa dan juga grip belakang. Pastinya tidak licin ya pada saat digunakan. Untuk popornya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu berbahan karet, pastinya lebih nyaman pada saat digunakan. Dan untuk visirnya ini sama, untuk yang depan model O, yang belakang bisa disetting. Senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.350.000 menjadi Rp1.250.000 saja. Lanjut, ini ada senapan Canon 808 seperti ini. Keren banget ya. Untuk senapan ini belum dilengkapi dengan sandaran bahu dan juga belum dilengkapi dengan pengunci picu. Pastinya sobat bediler lebih hati-hati pada saat menggunakannya. Untuk senapan ini sudah sekaligus dengan teleskop precision yang keren seperti ini ya. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.900.000 menjadi Rp1.800.000 saja. Lanjut, kita ada senapan Barata standar seperti ini. Untuk senapan ini memiliki finishing warna glossy coklat gelap yang bagus banget seperti ini. Sudah dilengkapi ukiran pada stang pompa dan juga grip belakang. Pastinya tidak licin pada saat digunakan. Untuk panjang larasnya ini kurang lebih 57 cm, OD8, alur 12. Sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang model V. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp700.000 menjadi Rp630.000 saja. Kita lanjut, ini ada senapan Barata Super Long seperti ini, bagus banget, memiliki warna finishing glossy coklat seperti ini dan sudah dilengkapi dengan sandaran bahu berbahan karet, pastinya lebih nyaman pada saat digunakan. Untuk senapan ini belum dilengkapi dengan pelindung picu ya, pastinya sobat bediler lebih hati-hati pada saat menggunakannya. Untuk pelurunya ini model coak samping seperti ini dan untuk gradennya model tekan seperti ini. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp830.000 menjadi Rp750.000 saja. Lanjut, kita ada senapan Barata Long dengan finishing warna coklat glossy seperti ini dan sudah dilengkapi dengan sandaran bahu berbahan karet, pastinya lebih nyaman ya pada saat digunakan. Sudah dilengkapi dengan ukiran pada stang pompa dan juga grip belakang, pastinya tidak licin pada saat digunakan. Dan sudah ada tulisan Barata Classic pada samping kanan senapannya. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp780.000 menjadi Rp690.000 saja. Kita lanjut, AC spesial kuningan seperti ini, bagus banget. Untuk senapan ini belum dilengkapi dengan pengunci picu, tapi sudah dilengkapi dengan pelindung picu ya. Untuk senapan ini dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang model V. Dan untuk gradelnya ini model putar seperti ini. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp700.000 menjadi Rp620.000 saja. Kita lanjut, ini yang terakhir. Ada senapan AC spesial besi seperti ini. Untuk warnanya coklat terang dan sudah dilengkapi ukiran pada stang pompa dan juga grip belakang. Untuk gradelnya ini model tekan seperti ini ya. Untuk pengisian pelurunya model coak samping dan sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang model V seperti ini. Senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp520.000 menjadi Rp445.000 saja.
Nah itu tadi update stok Uklik spesial cuci gudang Oktober ceria. Untuk promo ini berlangsung selama 1 bulan ya. Dan untuk promonya ini jangan sampai ketinggalan, karena untuk beberapa senapan ini sudah sedikit ya stoknya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan buat kalian yang mau order senapannya, kalian bisa langsung hubungi WA admin kami di 0823-1222-2269. Dan untuk cara ordernya, kalian bisa langsung transfer lunas di rekening kami, ada BNI, BRI, dan juga BCA, yang pasti semuanya atas nama CV Pusan iRival. Atau kalian bisa langsung order melalui marketplace kami, ada Shopee, Blibli, dan juga Tokopedia. Mandala iRival melayani COD ke seluruh Indonesia. Kredit dengan DP 0 rupiah dan juga dapatkan gratis ongkirnya. Untuk syarat klaim garansi cukup mudah ya teman-teman, hanya membuat video unboxing pada saat paket datang tanpa jeda pastinya, lalu kirimkan video tersebut di WA admin kami. Tanpa video unboxing, garansi akan hangus. Buat kalian yang mau cek katalog senapan, aksesoris, beserta promo-promo menarik lainnya, kalian bisa langsung kunjungi website kami di mandalairival.com. Kami juga punya sosmed, Instagram, dan juga Facebook, pastinya atas nama Mandala iRival. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke sosmed kalian sebanyak-banyaknya. Karena kami lagi ada cuci gudang spesial Oktober ceria senapan Uklik. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.